Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kurang Satu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial lagi tentang seputar agen pulsa. Jadi pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Raja Pulsa untuk melakukan transaksi penjualan pulsa. Jadi buat teman-teman yang belum terdaftar bisa tonton video sebelumnya ada di channel ini. Pendaftarannya gratis buat teman-teman yang mau memulai usaha jualan pulsa ataupun paket nelpon serta lainnya. Jadi dengan satu aplikasi ini kita bisa melakukan penjualan produk counter pulsa, yaitu mulai dari pulsa, paket nelpon, pilihan token serta lainnya dengan satu saldo aplikasi, yang tentunya aplikasi ini sudah amanah dan juga sudah berizin resmi. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar bisa tonton caranya. Nah, jadi sesuai dengan judul video kali ini, saya ingin memberikan tutorial tentang cara membuat link referral untuk mengajak orang lain menggunakan aplikasi kita. Dan tentunya jika kita berhasil mengajak orang lain, kita akan mendapatkan bonus ataupun komisi yang akan masuk ke aplikasi kita. Nah, jadi di sini bisa teman-teman melihat di sini untuk pulsa ataupun bonus yang sudah saya dapatkan dari aplikasi pulsa ini yaitu sekitar 3 jutaan lebih. Nah, ini saya dapatkan karena saya mengajak member baru ataupun melakukan pendaftaran agen baru. Jadi bonus ataupun komisi ini kita dapatkan dari hasil mendaftarkan member baru ataupun downline baru. Nah, jadi nantinya bonus ini akan masuk ke saldo setiap awal bulan. Jadi dari saldo ini kita bisa gunakan untuk jualan pulsa ataupun semua produk yang ada di aplikasi ini. Nah, jadi untuk langkah mendaftarkan agen itu caranya gampang banget. Kalian tinggal masuk ke menu member yang ada di sini. Kita tinggal klik. Nah, ini adalah beberapa link yang saya buat. Jadi buat teman-teman yang belum membuat link ini, nanti kalian akan ada menu di sini, menu tambah untuk membuat link baru. Nah, jadi kalian bisa atur markup ataupun juga selisih harganya ini. Nah, di sini saya sebagai contoh untuk markupnya itu 75. Nah, di sini kita bisa cek riwayat bonus yang kita dapatkan dari transaksi member kita. Nah, jadi di sini ada beberapa transaksi member kita yang kita dapatkan dan kita kumpulkan. Nah, jadi di setiap transaksinya itu kita akan masuk ke jumlah komisi yang kita dapatkan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan tambahan dari penghasilan aplikasi jualan pulsa ini bisa dengan ikuti cara ini, yaitu dengan cara mendaftarkan member baru ataupun downline baru. Jadi lumayan untuk menambah penghasilan teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang belum mendaftar di aplikasi agen pulsa ini bisa ikuti cara pendaftarannya, bisa tonton video sebelumnya ada di channel ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like video ini dan juga subscribe channel ini.